Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maya Mustika, NIM 19-12-40-108, dari kelas PGMI 4C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD. Jadi di sini saya video ini yaitu simulasi pembelajaran di kelas 6 SD. Materinya yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dengan menggunakan KD IPS 3.1 dan 4.1. ASEAN itu didirikan pada tanggal 8
kelompok itu berisi. Ibu akan dikte ya. Karena ada 7 tujuan. Deklarasi Bangkok bertujuan 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Sudah anak-anak? Lihat ke depan dulu ya, perhatikan ya. Ibu akan menjelaskan dulu. Jadi tadi kan ASEAN ada 5 ya. Jadi sekarang bertambah menjadi 10. Karena adanya perkembangan zaman. Jadi negara-negara ini tidak mau ketinggalan, bahwa ingin negara juga ikut serta bekerja sama untuk mempercepat sosial budayanya, ekonominya, dan politiknya. Coba anak laki-laki angkat meja ke depan ya. Silakan kalian cermati.
Kalian itu sudah ada PG ya, pilihan ganda. Tinggal
Terima kasih semuanya dari kami. Jangan lupa ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.